Haleluya. Shalom semua. Hari yang baru, hari yang indah dan diberkati untuk mendengarkan satu lagi perkongsian firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini, Pastor Chris ingin berkongsikan satu message yang bertajuk Buktikan Kasihmu dengan Memenangi Jiwa. Haleluya. Mari kita renungkan bersama. Ayat Injil pembukaan pada hari ini dipetik dari 2 Korintus 5 ayat 19 yang berkata, Karena Allah ada di dalam Kristus ketika mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inilah firman Tuhan. Tanggungjawab penginjilan kita adalah sesuatu yang sangat diambil serius oleh semua syurga. Malangnya, ramai yang tidak memahami betapa seriusnya perkara ini. Ada orang Kristen yang masih bertanya sama ada seseorang yang tidak memenangi jiwa akan pergi ke syurga atau tidak. Soalan yang perlu ditanyakan kepada orang sedemikian adalah, jika seseorang tidak mengasihi Allah atau tidak mengasihi Yesus, adakah orang itu akan pergi ke syurga? Itu tidak akan berlaku. Alkitab berkata, dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Haleluya. Jika kamu mengasihi Bapa, maka kamu juga mesti mengasihi Yesus. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, Jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia anatema maranatha. Maksudnya, biarlah dia dikutuk. Bukti kasihmu terhadap Yesus adalah mematuhi perintah-perintahnya, yaitu firman-Nya. Dan hal ini boleh dirujuk dalam Yohanes 14 ayat 15. Firman-Nya berkata, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, seperti yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Haleluya. Jadi, kamu menuruti perkataan itu dengan menjadi pemenang jiwa. Seseorang mungkin bertanya, Bagaimana dengan orang yang telah hidup sebelum Yesus datang dan mereka tidak mempunyai peluang untuk menyatakan kasih mereka terhadap-Nya? Mereka mempunyai firman Tuhan, yaitu hukum Taurat dan perintah-perintah-Nya. Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 12, Aku menghargai firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Haleluya. Yesus adalah firman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Yesus adalah firman. Haleluya. Oleh itu, mereka semua telah mempunyai peluang yang jelas untuk menyatakan kasih mereka kepada-Nya. Dia berkata dalam Matius 18 ayat 19, Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Haleluya. Ini bermakna untuk membuatkan semua orang di duniamu menjadi murid-murid-Nya, mengajar mereka tentang Tuhan dan kehidupan kerajaan, membangunkan kerajaan-Nya di bumi. Puji Tuhan, kasih dan komitmenmu terhadap Tuhan haruslah mencerminkan dedikasimu terhadap pemberitaan Injil. Haleluya. Saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Aku mengasihimu, ya Tuhan.
dan dengan penuh keberanian dan secara terbuka, aku memberitakan rahasia-rahasia Injil sebagai seorang saksi yang efektif dan mempengaruhi duniaku dengan kebenaranmu. Terima kasih karena memperkuatkan aku dengan rohmu untuk menjadi saksi yang efektif, mengubah duniaku dan di luar duniaku dengan berita-berita kuasa penyelamatanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan pada hari ini, Pastor Chris memberikan ayat-ayat Injil berikut untuk direnungkan, yaitu 1 Korintus 3 ayat 9, Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan 2 Timotius 2 ayat 4, Kitab Terjemahan NIV. Haleluya. Sesungguhnya, message ini sangatlah penting karena kita sekarang berada di hari-hari yang terakhir. Tidak lama lagi, Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi. Pada masa itu, hanya orang yang berada dalam Kristus akan diangkat dan pergi ke syurga bersama dengan Yesus. Oleh itu, saudara dan saudari semua, jika kalian ingin melihat orang yang kalian kasihi, yang kalian kenali, untuk diangkat pergi bersama dengan kamu ke syurga, maka menangilah jiwa mereka untuk Tuhan. Buktikanlah kasihmu. Haleluya. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.